Nah, Mang CBC, sekarang kita sudah ada di lokasi acara Villano Test and Ride. Nah, setelah teman-teman registrasi di bagian registrasi, kita ada booth Villano. Nih, teman-teman, boleh nanti foto-foto di sini karena kita ada kompetisi foto. Oke? Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Teman-teman, Mang CBC. Nah, di sini ada 360 video. Nah, boleh teman-teman yang sudah upload video dan foto, boleh upload di Instagram kalian masing-masing, tag Yamaha Tamrin dan pakai hashtag dari Yamaha Tamrin dan juga Villano Test and Ride Palembang. Nah, Mang CBC, sambil kita nunggu acara mulai, yuk kita cobain 360 video. Oke. Okay. Nah, Mang CBC, sekarang kita kedatangan salah satu musisi di kota Palembang yang sudah nyobain Grand Villano. Yuk, kita tanya-tanya nih. Oh, Mas Sep. Nah, tadi kan sudah nyobain Grand Villano nih. Nah, gimana nih kesannya setelah nyobain Grand Villano? Aku tidak inang, bukan berarti aku pakai Yamaha sebelumnya. Karena memang ini lembutnya tariannya, terkontrol. Pokoknya nyamannya lah pokoknya. Dari segi desain, cantik, bagus, cowok, bisa, apalagi cewek. Terus juga boknya ini besar dan banyak itu muatan. Nah, cantik nih yang ini. Jadi beli motor ini dapat helm cantik juga. Nah, Mang CBC, itulah keseruan acara kita hari ini. Jangan lupa Mang CBC untuk foto di booth Yamaha di Le Garden karena periodenya masih panjang dari tanggal hari ini sampai tanggal 12 Maret 2023. Oke, Mang CBC, sampai ketemu lagi di event Yamaha selanjutnya. Oke, see you and bye-bye.